Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut para kiai yang bertemu Prabowo Subianto berharap agar bakal cawapres yang dipilih berasal dari kalangan santri. Muzani menyebut bakal capres Prabowo Subianto melakukan safari politik bersilaturahmi dengan para kiai dan ulama di sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut muncul aspirasi dan usulan dari para tokoh agar pendamping Prabowo di pemilihan presiden tahun depan berasal dari kalangan santri. Muzani juga menyebut harapan para kiai akan jadi pertimbangan Prabowo saat memutuskan nama cawapres. Jumlah kiai, para gus, para masyayikh di Jawa Timur, di Surabaya satu minggu yang lalu, minggu yang kurang lebih ya, yang diharapkan untuk calon yang bisa mendampingi oleh Pak Prabowo, kalau bisa adalah mereka yang berlatar belakang santri.